Pemirsa, untuk mengetahui seluk-beluk dunia penyiaran sekaligus melatih keberanian berbicara dalam bahasa Inggris, 28 anak yang mengikuti kursus Gagas Ceria Discovering English mengunjungi Bandung TV pada Rabu sore. Mereka pun antusias mempelajari dunia penyiaran dan mengajukan berbagai pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dengan dibimbing beberapa guru pendamping, 28 anak yang mengikuti kursus Gagas Ceria Discovering English mengunjungi Bandung TV Rabu sore. Kunjungan tersebut diawali dengan melihat siaran berita seputar Bandung Raya Siang langsung di studio Bandung TV. Meski berbahasa ibu bahasa Indonesia, 28 anak dari Gagas Ceria Discovering English ini cukup fasih menggunakan bahasa Inggris dalam mempertanyakan berbagai hal tentang dunia penyiaran. Tidak hanya melihat proses penyiaran di studio, mereka pun berkesempatan melihat ruang kendali siar atau master control room dan diperkenalkan dengan berbagai peralatan dan fungsinya. Anak-anak pun antusias bertanya dan mewawancarai beberapa karyawan hingga presenter berita Bandung TV dengan menggunakan bahasa Inggris. What are you feeling about this trip? Happy because I've never been to Bandung TV. What are you learning from here? I learn about making news, I think, and seeing how to make program, TV programs, and many others. Okay, what do you feel about this trip? I feel happy because I know how making like programs like news is not as easy as just recording, and I never been to Bandung. Okay, and then what are you learning here? I learned that if we're making a news or entertainment, it's not as easy, right? Like, easy as just recording, you need crew behind the cameras, you take the sound and script, like the host needs to read the script and someone needs to help the host. Kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan field trip yang dilaksanakan Gagas Ceria Discovering English dengan tema The Showbiz World. Lewat kegiatan seperti ini, para guru pun berharap anak-anak level Meteors 2 yang setara dengan kelas 5 SD ini tidak hanya berkesempatan melatih bahasa Inggris mereka, tapi juga mendapatkan pengalaman baru tentang pembuatan program televisi serta nilai-nilai yang bermanfaat seperti kerja keras, kreativitas, dan profesionalitas. Budi Hartati, Firman Risnadi, Bandung TV.